بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم بك اسبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد ومسلمين مسلمات حاضرين حاضرات سدرى سداري ديما نبون برادا سدرى سداري بجنتا. radhiyallahu rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagi yang penuh berkah ini kembali kita memastikan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah tabaraka wa taala dengan cara kita tunduk dan patuh kepadanya menjalankan segala bentuk perintahnya dan kita berada di tempat yang paling mulia rumah Allah tabaraka wa taala dan di waktu yang paling barakah waktu pagi dan <tuh> majlis yang paling indah majlis ilmu yang mudah-mudahan men mengundang rahmat Allah tabaraka wa taala menghadirkan ketenangan jiwa dan hati kita serta kita memohon doa-doa para malaikat Allah yang selalu mendoakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu serta kita menginginkan pula sanjungan Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya di arah sana mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi buah amal dalam kehidupan kita bekal menuju Allah Subhanahu wa taala kemudian Salat dan salam untuk Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita Menjadi umat yang selalu meningkatkan Itibak kepadanya Mengamalkan sunnah Nabi Dalam sendi kehidupan kita Mencintainya bukan hanya Lisan, olesan Bibir semata namun Dia merupakan bagian Dari amal nyata kita Sekecil apapun sunnah Rasulullah Kita hidupkan dalam Keseharian kita Kemudian kita berdoa pula untuk orang-orang yang telah berjasa dengan kita. Orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah berkorban banyak untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah lapangkan kuburan mereka. Bagi yang masih hidup, Allah berkahi sisa usia mereka dan Allah tutup dengan husnul khatimah. Untuk para guru kita para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan mereka, anak-anak mereka dan semoga Allah jaga mereka dari segala bentuk fitnah, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan semoga Allah jaga mereka dari segala keburukan-keburukan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim. Ahibati fillah, kembali kita bersama kitab ad al-muhimmah li'amatil ummah li, -umma li Syekh bin Bas rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pelajaran yang ke-15 tentang akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Pagi ini kita mengambil akhlak berikutnya adalah husnul jiwar. Ya, bertetangga yang baik. Ya, bertetangga yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berbuat baik kepada tetangga, eh, kita berbuat baik kepada tetangga atau bertetangga dengan cara yang baik itu adalah bagian dari syariat kita, dari panduan agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah eh, dan jangan kalian mensyirikkannya dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua wabidzil kurba wal yatama wal masakin kepada karib kerabat kemudian kepada anak yatim kepada orang-orang miskin wal jari dzil kurba ini tetangga dekat wal jari junub tetangga yang jauh was al imam al qurtubi mengatakan tentang ayat ini bahwa uh, ini adalah wasiat Allah agar kita berbuat baik kepada mereka yang telah disebutkan tadi, termasuk di dalamnya adalah tetangga. Yang ini harus diperhatikan oleh setiap Muslim. Ya. Baik itu tetangganya kafir, apalagi Muslim. Ya. Wal ihsan kata beliau berbuat baik kepada tetangga itu yakunu bil muwasat dengan menghibur mereka. Dengan meringankan segala kesulitan mereka. ya husnul di sini adalah wakaful ada wal Di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga di samping kita menghibur, di samping kita meringankan beban, kita juga ya menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa ya me menyakiti mereka. Ya, kita menjaga dan melihara mereka dari segala sesuatu yang bisa yang bisa men, e, mencelakai mereka. Di samping ayat Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk ya, berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah SAW mengatakan kun wari'an takun a'badun nas. Ya. Jadilah orang yang paling wara' di dunia ini ya yeah. maka orang yang paling baik yeah. hamba manusia yang paling baik abad yeah. hamba yang paling baik yeah. jadi orang yang paling warak di dunia ini yeah. orang yang paling bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa kun qani'an takun ashkarun nas jadilah manusia yang paling kana'ah subhanallah orang kana'ah itu apa? Kata para ulama, kona itu kan Kona itu, ikhwas sekalian, adalah harta yang takkan pernah habis. Harta akan hilang, berkurang. Tapi karena itu dianggap har harta yang tak akan pernah habis. Jadi orang yang paling warak, kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur di dunia ini. Wahib nasi ma tuhib linafsik, takun mu'minan. Cintailah bagi orang apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri Maka engkau menjadi orang yang beriman muslimah ya. Dan berbuat baiklah kepada tetangga ya, Yang dekat dengan kamu Yang hidup dengan kamu ya, ber, Berbuat baik kepada tetangga Maka kita akan menjadi seorang mus, muslim Hadis Rawat Nubaja Ya dan Abu Ya'la ya wa Abu Nu'aim fil Hilya dan dihasankan oleh para ulama. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar ya memberikan kepada kita perintah untuk demikian, tapi Nabi SAW adalah orang yang paling pertama mempraktekkan orang yang paling pertama mempraktekkan apa yang ia lakukan itu memberikan Ya, perhatian kepada kepada tetangganya. Bahkan Aisyah pernah menceritakan, ya, kalat kalat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril hatta Saking banyaknya Jibril wasiat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga itu sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu mewarisi tetangganya. Bayangkan, Di kedudukan tetangga itu bukan perkara ringan banyak hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu ya harus kita lakukan harus kita beramalah dengan cara yang baik sampai-sampai Nabi mengatakan tu annahu itu hadis muttafaqun alaih ya. yang membarisi adalah ahli waris tetangga tidak tapi saking banyaknya hadis yang berbicara tentang tetangga kepada tetangga berbuat baik tetangga kepada tetangga sampai Nabi ya mengira itu akan ada bagian tetangga terhadap alih harta yang ditinggalkan oleh seorang tetangga yang meninggal dunia. Bayangkan. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ahmad ath di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga al-hadiyatulahu. Apa? Memberikan ha hadiah kepada tetangga kita. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Dzar, "Idza tabakhta marqan fa'kthir ma'." Ah. Kalau engkau memasak sesuatu maka banyakkan airnya. Tentu disebutkan di sini air ya semuanya apa yang ada dalam masakan itu. Ya. Thummanzur ila ahli baitin min jiranika. Lihatlah keluarga tetangga kamu. Lihat orang yang di sebelah kamu. Fa'asibuhum min habi ma'ruf. Berikan bagian dari kebaikan itu. Bayangkan. Supaya dia dapat bagian apa yang kita masak. Bukan hanya sekedar kita menikmati tetangga, menikmati aromanya. Tapi kita berikan itu apa yang kita sukai untuk diri kita sebagai bentuk kita berbuat baik kepada tetangga. Hadis rawahu muslim. Bahkan Islam tidak hanya memberikan hadiah itu khusus kepada orang-orang yang susah. Kepada orang-orang yang membutuhkan bal hatta lil ghani. Hadiah itu boleh juga kita berikan kepada tetangga kita yang mungkin dia kaya, mungkin dia berkecukupan. Wal musir, Minal jiran. Mungkin tetangga ini lapang sekali. Ya, banyak. Ya. Secara harta cukup. Dia tidak butuh bantuan kita. Tapi kemudian, ikhwafillah, hadiah itu penting untuk mengikat hati. Membuat kita ya, dekat dengan seseorang perlu hadiah. Ya, Nabi menyuruh itu untuk kita senantiasa memberikan hadiah di antara kita. Tahadu, tahabu. Saling beri hadiahlah kalian. Maka kalian akan saling menyerah. cintai. Ya. Berikan hadiah kepada saudara kita. Berikan hadiah kepada keluarga kita. Kepada tetangga-tetangga kita. Karena itu akan mengundang rasa cinta di hatinya. Wa khairul jiranhum khairuhum li Siapa tetangga terbaik itu ikhwafillah? Tetangga terbaik adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Bukan hanya sekedar dekat. Bukan hanya sekedar ya suka menolong tapi orang yang paling baik kepada tetangganya orang yang paling baik kepada tetangganya baik itu dia orang kaya tetangganya baik itu orang apalagi orang miskin itulah tetangga yang paling baik dengan cara ya menjaga lisan kepada tetangganya dengan cara dia memberikan apa yang dia bisa berikan dengan cara dia menghibur ketika dia duka dengan cara meringankan kesulitannya dan seterusnya lakukan itu Itulah tetangga yang paling baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khairul jiran inna Allah khairuhum jari Seluruh orang di dunia ini bertetangga. Jarang orang yang hidup sendirian. Tapi siapakah tetangga yang paling baik bagi tetangganya? Adalah orang yang paling berbuat baik kepada tetangganya, sehingga dirasakan oleh orang ketika hidup bertetangga nyaman dengan dia ini. Jadi kan baik itu lisannya, baik itu perbuatannya, baik itu ya, kepribadiannya. Ketika dia tidak ada di situ, orang merasa kehilangan, orang merasa kesepian. Ya Allah dulu fulan bersama kita, tapi kemudian sekarang dia berpindah ke tempat lain dan itu dirasakan oleh orang. Antum adalah orang paling terbaik kepada tetangganya. Semoga Allah catat itu. Kehidupan tidak lama, jadilah kehidupan kita bertetangga, kehidupan yang paling berkesan bagi tetangga kita. Sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang dicatat oleh Allah khairul jiran di sisinya. Ikhwafillah, tetangga yang baik itu juga merupakan bagian dari kebahagiaan. Tetangga yang saleh bagian dari kebahagiaan seorang mukmin di dunia ini. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala'an, Rasulullah sallallahu mengatakan arba'un minas sa'adah. Empat dari bentuk kebahagiaan seseorang. Al-mar'atu salihah, wanita yang salehah, wal wasi' tempat yang luas, wal salih tetangga yang baik, wal hani dan kendaraan yang nyaman. Hadis rawahu Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nah, di samping kita memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, di antara bentuk ihsan kepada saudara kita, ya, amurhu bil ma'ruf wa nahyu munkar, kita menjalankan perintah Islam, di mana kita memerintahkan untuk berbuat baik, ya, mengajak tetangga kita untuk datang ke rumah Allah, mengajak tetangga kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, mengajak tetangga kita untuk berbuat baik. Jika ada kemungkaran mesti kita cegah. Dalam rangka apa? Menyukai dia seperti kita menyukai diri kita. Kita tidak suka kepada kemungkaran, kita cegah diri kita dan pun kita cegah saudara kita bentuk dari tetangga kita. Kita merasakan indahnya e, berislam ya. Indahnya berislam. Kita rasakan itu. Kemudian keindahan itu pun kita harus transfer kepada Saudara kita, tetangga kita. Jangan kita nikmati kebaikan itu dengan sendiri. Tapi kenikmatan keindahan Islam kita sampaikan ke dia. Barangkali memang ilmunya kurang, gitu kan? Barangkali dia belum mendapatkan nasihat. Kita sampaikan dengan cara silaturahim, dengan cara kita duduk, dengan cara kita bareng dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk yang harus kita lakukan dan berbuat baik kepada tetangga, husnul jiwar adalah bagian daripada akhlak yang mulia dalam dalam Islam. Ikhwah kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Nah, di antara bentuk akhlak di dalam Islam, musa'adatu dzawil hajati hasab taqa Kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Memberikan bantuan kepada orang bukan menunggu kaya. Bukan menunggu kaya. Orang terbayang bantuan itu hanya berupa uang, tidak. Sungguh sangat banyak yang bisa kita berikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Maka disinilah ya, bahwa di dalam Islam membantu orang yang sedang membutuhkan menafdholil qurubat. Sebaik-baik amal yang kita lakukan wajal wa dan semulia mulia ketaatan. Qala alaihi salatu wassalam, wallah fi auni al-abd ma kana al-abd fi Allah senantiasa akan membantu hambanya selama hamba itu suka membantu saudaranya. Rumusnya satu saja. Bantu orang, kita akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ringankan beban orang, Allah akan ringankan beban kita. mudahkan orang Allah akan mudahkan urusan kita. Tidak ada amalan itu kecuali memang harus setimpal balasannya. Oleh ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita nasihat, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang menolong hajat saudaranya yang selalu meringankan saudaranya maka Allah akan hadir pada setiap apa yang ia butuhkan. Maka ya, fi hajati akhihi dihadir pada setiap kebutuhan eh, saudara-saudaranya yang suka menolong saudaranya maka Allah akan hadir pada setiap keinginannya Allah akan bantu dia Allah akan tolong pada setiap keinginan dia, bayangkan ya. hadis rawal bukhari dan muslim nah, di dalam hadis ini ya, di dalam hadis ini, dijelaskan bahwa di antara eh, kelompok-kelompok orang-orang yang membutuhkan eh, ashabil hajat siapa mereka? al-fuqara wal-masakin, orang-orang fakir orang-orang miskin wal-aramil, eh, para janda yang sudah ditinggalkan eh, meninggal oleh suaminya atau mungkin ditinggal hidup dan berpisah ya wal aitam dan anak-anak yatim yang tidak punya ayah mereka sangat membutuhkan uluran kasih sayang perhatian kepada kita qala alaihi salatu wassalam as-sa'i al-armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah orang yang berusaha untuk membackup membantu orang yang seorang janda dan orang miskin seperti orang berjihad fi sabilillah ada seseorang yang dikenal ya di negeri kita ini subhanallah melalui salah seorang ustad dia menyampaikan ustad tolong carikan ya seorang yang susah dan seorang yang janda yang memang membutuhkan bantuan hidup tapi jangan sekali-kali disebutkan siapa orang yang membantunya Masya Allah saya menemukan orang ini dan saya diceritakan itu oleh salah seorang ustad kita bahwa ada orang yang membutuhkan ya seorang janda yang dia biayai setiap bulan dikirim kebutuhan dia dengan syarat tidak disebutkan namanya Masya Allah ini ini merupakan amal khabiah ini kata dia semoga saya bisa membantu dia sampai saya meninggal dunia bayangkan ini Ikhwafillah. ada di antara kaum muslim seperti ini yang dia menyembunyikan amalannya Dan tidak menyebutkan siapa dia Dan kalau sudah ketahuan dia tidak akan stop ini tidak mau itu ada orang mengetahui Dia akan transfer setiap bulan ke rekening uh, janda tersebut Dan dia bantu ke segala kebutuhannya Asal dia tahu dia bantu Bayangkan Ini bentuk Ya bentuk amal saleh Yang ada pada ikhwah kita ini Dan kemudian uh, Betapa besarnya Ya pahala orang ini nabi mengatakan kal mujahid fi sabillillah seperti orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wakal qaim la yafthur la yafthur bayangkan orang yang seperti itu yang menghidupkan orang yang membantu orang miskin dan membantu orang-orang janda maka seperti orang yang mendirikan malam yang tidak pernah bosan dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka artinya orang-orang yang selalu mendirikan malam dengan qiyam dan mendirikan uh, mengisi harinya dengan ibadah puasa rawal bukhari dan dan muslim ikhwah fillah wa dhalika min al-akhlaqi allati taddalla al-kitab aw as-sunnah ala mashru'iyyatiha dan masih banyak akhlak-akhlak dari akhlak yang mulia yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tentang syariat tentang wajibnya tentang kemuliaannya apa yang ada dalam Islam ini di antara orang yang membutuhkan itu adalah mayhtaju ila syafa'ah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabi isfa'u tujaru. Berikanlah syafaat, bantuan maka kalian akan diberikan 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 pahala. Orang yang sedang tersulit, terjepit maka diberikan syafaat, diberikan pertolongan, diberikan bantuan maka kalian akan diberikan pahala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. فكل حاجه يحتاج يحتاجه اخوك المسلم منك ينبغي عليك ان تبذلها له حتى قال على الصلاه والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه sampai النبي صلى الله عليه وسلم من yang menolong orang lain ya dengan kendaraannya membawa dia naik di atas kendaraannya atau mengangkat barang dia mengangkat barang dia diangkat dimasukkan ke dalam mobil kita mungkin kita tidak kenal siapa fulan tapi hati kita ini merasa orang ini butuh bantuan maka Nabi SAW mengatakan itu adalah sadaqah di si Allah SWT kendaraan motor kita kita ajak naik ke atas kendaraan kita, kita sampaikan ketujuannya, kita antar dia sedekah Allah subhanahu wa taala. Ada orang yang membutuhkan kendaraan, mobil, kemudian segala kebutuhan mungkin dia pindah rumah atau mungkin dia minta diantar kepada satu tempat dan itu dibantu oleh kita. Maka kendaraan kita dan kita lakukan itu adalah sedekah, sedekah di Allah Subhanahu wa taala. Maka itu E, banyak dari Al-Quran dan Sunnah Yang menunjukkan tentang akhlak yang mulia Seperti Al-Hilm wal ya, Kita lemah lembut Santun Dan memberikan sifat maaf Wal-Safh Wal-Izzah Wal-Rahma wal, wal Sadar ya, Lapang dada ya, Bersih dari hasad ya, Sabar ya, Rifqa Wal-Tibil Kalam Wal-Tawadu' Itu semua adalah akhlak mulia Yang jika kita bahas itu akan panjang Namun Syekh Bin Bas Rahimullah Ta'ala Dalam risalah yang mulia ini Yang sangat luar biasa ini Hanya mencukupkan Apa yang sudah kita bahas Dari pembahasan pelajaran yang ke-15 ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, bisa kita uh, Amalkan kehidupan itu Dan kalau kita ingin Lebih panjang Maka baca Karya Syekh Bin Bas Akhlakul mu'minina wal mu'minat Itu karya beliau Silakan di-download bukunya Dan silakan dibaca Akhlakul mu'minina wal mu'minat wal mukminat di situ Syekh Bimbas banyak mengupas dan lebih panjang ya dan lebih banyak dia menjelaskan lebih uh, lebih dari sekadar yang sudah kita baca pada bab yang ke-15 ini. Wallahu taala alamissawab. Terima kasih. Ala ala ilan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah